Hiha guys, aku hari ini mau ke rumah nenek aku guys. Nah ini dia rumah nenekku. Rumahnya gede banget guys. Tapi dia tinggal sendirian loh guys. Jadi ya kita teman lah ya sekali-kali ya. Ada nggak ya kira-kira? Misi, nek. Wah, ada kue nih guys. Kayaknya enak nih. Amo ah. Woi, nggak boleh, itu punya aku. Nek. Lo kenapa marah? Itu punya aku. Itu untuk sebulan. Aku nggak punya uang lagi. Kenapa kamu makan? Oh, maaf. Udah jangan dikejar-kejar. Ampun, nek. Enggak. Kamu harus ganti. Iya, nek. Nanti aku ganti. Nenek. Dasar cucu gak berguna. Lagi nah siapa orang-orang jam segini main musik. Ampun berisik banget. Gak tahu aku lagi istirahat. Bocil. Iya nek. Kamu berisik aja dari tadi. Aku campur ya. Ya maaf nek, aku kan lagi ngamen. Ya jangan ngamen di sini, berisik. Aku lagi tidur, lagi istirahat. Nenek mau tidur. Wah, pulang sana. Nek, ampun nek, jangan tonjok aku nek. Tenaganya kuat juga sih nenek. Iya emang aku masih kuat tenaga. Aku tonjok juga. Sabar nenek, ini aku mau pergi. Udah berisik kamu, ayo pergi sana. Aku tonjok lagi nek. Iya bang. Dasar nih anak muda kerjaannya ngamen, kerjaannya nggak jelas. Malu sama usia, aku aja masih bisa nyari uang sendiri. Yaudahlah, aku mau pulang, mau tidur lagi. Nggak jelas nih orang-orang. Hei, nenek! Ya? Ada apa, Pak Polisi? Hey, kamu ditangkap karena kamu telah apa? Itu orang-orang berisik. Orang-orang berisik kok nggak ditangkepin. Sementara aku mau tidur kok malah ditangkep. Nenek jangan gitu, tapi itu juga manusia nenek. Iya aku nggak peduli, tapi aku mau tidur. Berisik, mereka ganggu-ganggu aku. Iya nek, nggak gitu nek. Nenek, kok kamu jadi malah brutal nih? Dateng lagi nih. Kabur. Come on.